Tahun ini saya sendiri telah membuktikan memakai obat Desmos ini, alhamdulillah hasilnya maksimal. Maksimal. Dalam 1 hektar saya menggunakan 1 liter. 1 liter. Nah, tapi saya lorong. Lorong. Dalam ya. 1 tangki saya kasih 50 cc. Cc, iya. Dari pengalaman Bapak menggunakan Desmos pada saat ini, ada nggak kira-kira Pak yang menurut Pak Bakoh benefit atau manfaat yang Bapak bisa rasakan saat ini setelah menggunakan Desmosnya? Yang jelas dari harga ya, lebih miring okay, dibandingkan obat-obatan yang lain. Ya. Saya sangat-sangat berterima kasih atas adanya obat dari PT Biotis ini. Ya, sahabat tani, sudah mendengarkan bagaimana pengakuan dari Pak Bakoh ya terhadap penggunaan Desmos di lahan beliau. Ya, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya ketika Bapak Ibu memiliki tanaman jagung dengan usia seperti yang ada di depan kita, maka sudah barang tentu kita akan diperhadapkan dengan yang namanya gulma. Nah, oleh karena itu di dalam menghadapi atau mengendalikan gulma di lahan pertanaman jagung kita, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu lagi risau apa yang mau digunakan. Sesuai dengan pengakuan Pak Bakoh bahwa penggunaan herbisida Desmos sangat menguntungkan bagi lahan yang sudah diaplikasikan oleh Desmos. Bapak Ibu bisa melihat hasilnya, bagaimana penggunaan Desmos di lahan Pak Bakoh ini terkendali dengan tuntas. Nah, kemudian harga sangat terjangkau dan kompetitif. Sebagai petani, harga itu sangat menentukan ketika mengendalikan gulma di lahan kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengendalikan gulma di lahan tanaman jagung kita, jangan lupa Desmos. Desmos, kendalikan gulma dengan tuntas, kemudian biaya yang kita keluarkan jauh lebih efisien. Demikian Pak Bakoh, salam Desmos dari Desa Trimulya Agung, P9, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih Pak Bakoh. Terima kasih.